Lagi dong, 3-3-3-3. 3, mantap mamen. 4-4. Oke, 3 cuman guys. Kira-kira di antara 3 itu ada si Uta enggak? Wah, ada waifu Okiku. Ikonojo. Nah, ini Uta. Wah, bone lagi, cuy. Uta! Aduh, Kizaru lagi, guys. Satu lagi. Santai dulu enggak sih? Ada Kizaru nih, cuy. Ada Kizaru nih. Dapat nih. Nami. Oke. Ayo dong, Uta dong. Uta, ini dia last. Set. A B C D. The tingles Yo, kembali lagi di AOP. Dan kali ini AOP bermain lagi game OPTC ya. Yang mana ada banner baru yaitu Uta Sugofest ya cuy ya. Dan untuk karakternya yang lama sih ada cuy yang ini ya guys ya, yang lama. Nah, yang barunya tuh yang ini cuy, Sugofest yang ini ya guys ya. Dan kita akan ngegacha si Uta ini cuy dengan RD 1155 ya guys ya. Sebelum kita ngegacha, semoga hoki guys ya. Alangkah baiknya ditekan tombol ini dulu ya, ini nih, agar animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game One Piece lainnya coy. Oke, langsung saja kita lihat ya. Untuk si Utanya dapati dulu ya, baru kita review guys. Oke, langsung aja kita gacakan guys ya. Semoga hoki ya guys ya. Di sini ada dua tempat si Utanya. Ini satu, ini dua ya. Aku paling ngambilnya di mana ya? Kalau ini Marineford dapat juga. Dapat juga si Kizaru dan Fujitora. Kalau yang ini khusus anak buahnya si Seng cuy ya. Anak buahnya si Seng. Paling aku gacha di sini aja ya guys ya. Karena aku udah dapat Fujitora sama si Kizaru. Jadi aku mau gacha di sini aja. Terus kita lihat, terus aku juga ingin lihat rate up-nya cuy. Rate up-nya berapa sih si Uta ini? Ada rate up-nya enggak sih? Oke, ini dia untuk gacha kedua itu Sugofest dapat ya. Sama aja sih, kelihatannya sama tuh garantinya sampai paling kita dapatnya di Sugo eksklusif ini ya. Ya, yang ketujuh atau yang ketiga juga bisa cuy Sugo. Kalau di satunya lagi coba kita lihat di satunya lagi. Oh, ini 4 ya guys ya. Di sini 4. Tapi di sini pasti dapat Sugo eksklusif atau red boost ya. Kalau yang ini sama aja sih. Tapi ini lebih cepat dapatnya guys ya, karena yang ketiga bisa dapati Uta. Kalau yang ini cuma kalau ini dapati Uta ke 8 cuy, jauh banget ya 8. Jadi aku mau gacha di sini aja ya guys ya. Oke, langsung aja kita gachakan pertama mamen. Gacha pertama. Let's go. Kita lihat ya apakah langsung bisa mendapatkan Uta. Oke, pelanginya kok pelangi sih, untuk langitnya itu berwarna-warni cuy. Ada kereta, ada juga anak buah Luffy. Kita lihat. Wow, ada haki cuy. Wow, mantap ya. Ada peti emas. Apakah aku bisa mendapatkan si Uta di sini langsung? Dapat satu Sugo cuy. Kita lihat ya. Carot. Carot aku belum dapat loh. Oke. Okay. Ini siapa namanya, aku lupa guys ya. Anak buahnya di Wano tuh cuy, anak buahnya si Kobiropo. Kita lihat ya karakter apa yang kita dapatkan cuy. Ini movie. Konten. Jojo. Nah ini. Wah, dapat si Bonnie anjir. Dapat si Bonnie guys. Dapat si Sugar. Berubah. Kok enggak berubah sih? Ternyata aku cuma dapat si Bonnie doang guys ya, Bonnie. Bonnie-nya aku baru dapat sih. Lumayan elemen ungu ya guys ya. Elemen ungu purple. Oke, kita akan gacha lagi cuy. Kita akan gacha lagi sampai dapat si Utanya ya guys ya. Sampai dapat Utanya pokoknya.
Wah, di sini ada kucing, ada neko. Emas juga. Tapi nggak ada Luffy, cuy. Biasanya ada Luffy yang mukul mukul orang kan? Dapat kah? Chopper. Gak dapat. Usopp. Ini siapa ya? Skull dan Mihawk. Siapa di guys? Aku baru tampak loh. Kangoro. Ini Fishman, aku lupa namanya. Yozu. Yozu. Anak buat anak-anak Big Mom. Carlot. Ulti. Ulta. Rupanya bukan ya guys ya. Lumayan sih aku dapat skin jaru lagi guys. Dua. Wah, aku dapat si Seng sama si Shirohige guys ya. Wow. Redbird lumayan sih. Apa si Shinobu? Karakter sih jijiji guys. Berubah. Oh, enggak pecah cuy. Dapat Sunny. Oke, lumayan ya dapat Sugo Rare 2 sisa si Seng sama si Shirohige ditambah Kizaru cuy. Oke, kita gacha lagi yang ketiga. Yang ketiga positif dapat cuy. Positif dapat yang sugar rare-nya ya guys ya. Tuh. Ada Luffy cuy, ada Luffy Stickman. Apakah ini si Uta? Kita lihat ya guys ya. Bellamy. Chopper. Wanda. Stop. Sanji. Apakah ini Uta? Waduh, si Seng lagi ya sama si Bagi. Dapat si Koala. Satu lagi dong. Berubah. Last. Oh, ini kah? Uta. Wah, bukan cuy si Ben Backman. Wah. Ben Backman guys. Super kelas anjir. Hoki kah aku super kelas Ben Backman guys? Hah? Oke gak guys? Aku gak tahu sih apakah dia bagus apa enggak ya si Ben Backman. Tapi super kelas loh cuy. Super kelas ya. Nanti kita lihat cuy ya. Nanti kita buka ya guys ya. Kita masuk lagi. Kita gacha lagi sampai dapat Uta cuy. Sampai dapat Uta ya guys ya. Ya gak berubah cuy. Gak berubah ya. Bisa dapat Uta gak? Ya Luffy nya gak berubah. Satu dapat. Dua. Lagi dong. Tiga. Tiga, mantap mamen. Empat. Oke, tiga cuman guys. Kira-kira di antara tiga itu ada si Uta nggak? Wah, ada waifu Okiku. Ikonojo. Nah, ini Uta. Wah, bone lagi cuy. Uta. Aduh, Kizaru lagi guys. Satu lagi. Santai dulu nggak sih? Ada Kizaru nih cuy. Dapat nih. Nami. Oke. Ayo dong, Uta. Uta, ini dia, last. Set, boom. Akhirnya, mamen. Dapat juga kita Uta ya, mamen ya. Gacha keempat, guys. Kira-kira oke gak, guys? Gacha keempat dapat Uta, guys. Aku dapat main Backman, dapat si Uta, cuy. Kira-kira oke gak, guys? Komen di bawah ya, guys, ya.
epic. Berubah. Wah, dapat anak buahnya sih. Seng lagi, aku lupa namanya. Gabu dan Snake. Oke, di sini aku dapat Uta. Dapat Uta, terus dapat tadi aku dapat si Ben Beckman juga ya. Kira-kira OP gak, guys? Komen di bawah, guys ya. Aku baru dapat soal itu sih. Kita lihat dulu ya karakter listnya. Oke, inilah dia kartu-kartu yang aku dapatkan. Aku mau ngecek dulu tadi apa yang aku dapatkan. Yang pertama tadi aku dapat si Seng sama si Bagi itu. Ya, untuk nomornya sih 39, guys ya. Bagus, guys. Ini yang Konosensu ya, ketika berada di Marineford. 3910, guys. Ini bagus sih, aku rasa bagus ya. Karena nomornya tinggi, cuy. Nomornya tinggi. Terus aku juga dapat Ben Beckman, guys. Nah, Ben Beckman di sini 3697 ya. 3697 walaupun nomornya enggak terlalu tinggi, tetapi dia super class di sini, cuy ya. Super class, guys. Oke, di sini si Ben Beckman itu bisa ngereda seluruh musuh ya. Wow, gila, keren sih dengan tembakan double shot, cuy. Terus super class itu sih ya, keren ya, guys ya. Tapi aku nggak tahu apakah dia bagus apa enggak ya. Aku juga dapat si Luffy yang ini, aku dapat juga, guys. Aku nggak tahu apakah ini bagus atau tidak. Ya, ini dapat Luffy nomornya 4024 ya. Ini Luffy apa ya, guys ya? Luffy dapat di event kah? Kok aku baru tahu ada Luffy itu? Terus aku tadi juga dapat si Uta ya. Mana Uta tadi, cuy? Tadi aku juga dapat si Uta, guys. Ini juga ini Uta kuning ternyata ya, guys ya. Uta kuning. Nah, ini dia Uta. Aku dapat si Uta juga. Keren gak sih, coy? Kita lihat ya. Dia ngebus PSY ya, guys. Dia ngebus psikal kuning ya, guys ya. Fresh Spirit and Shooter karakter HP 1.3, guys. Attack-nya 5. Tapi untuk yang kuning doang sih psikalnya, cuy ya. Oke, di sini aku mau up dulu. Up si Utanya ya, guys. Aku mau up Utanya levelnya, kita lihat. Kita up dulu ya si Utanya ya, guys ya. Oke, ini dia. Nanti kita coba Utanya kayak mana. Max, mantap. Bisa evolusi gak? Gak bisa ya. Oh, bisa. Bisa evolusi ternyata, cuy. Aku kira gak bisa loh. Ternyata bisa loh evolusi si Uta. Bisa kan Uta evolusi kan? Kita coba evolusi si Utanya. Mana sih? Evolusi si Uta. Oke, bisa cuy ya, Uta dievolusikan. Kita lihat Uta. Power up lagi dong, siap. Kita power up lagi ya, cuy ya. Utanya kita power up lagi, guys. Let's go. Uta maksimal sudah kudapatkan. Wow, mantap cuy. Limit break aku nggak ada sih, limit break nggak ada bahannya, cuy. Oke, di sini aku udah maksimal si Utanya ya, guys ya. Utanya sudah maksimal, dia super rare gitu, cuy. Super rare gitu ya si Utanya. Wow, mantap jiwa sih. Untuk suaranya tadi sudah kita dengari. Ini dia karakter si Utanya ya, guys ya. Terus kita lihat lagi di mana ya. Udah ya, sama aja. Ini spesikal dia menaik, dia ngebus spesikal ya, guys ya. Spesikal kuning, cuy. Oke, aku mau coba si Utanya ya, guys ya. Aku mau coba si Utanya ke adventure aja. Bentar, aku masukin dulu dia ke crew ya. Aku masukin dulu dia crew, aku ganti sama si ini aja kali, guys. Oke, ini dia Utanya, kita pakai Utanya langsung ya. Masih bisa nggak? Masih ada slot nggak ya yang bisa dimasuki? Nggak ada ya? Oh, nggak ada, guys. Oke, kita akan coba langsung. Kita akan coba langsung ya si Uta. Kayak mana sih aura si Uta, cuy? Oke, guys, di sini kita coba Utanya ya, guys ya. Kayak mana sih bentuk tampilan Utanya di dalam battle, guys? Kita bawa 4 kru karena damage Uta terlalu tinggi. Makanya nggak bisa bawa kru banyak-banyak.
Oke, kita lihat ya. Utanya guys ada aura gitu ya guys ya. Kita utokan aja biar cepat. Itu dia Uta ya guys ya. Kalau untuk gameplaynya sih ya kayak gitu ya. Auranya nggak ada, cuma ada kayak asap-asap gitu cok. Cuma kayak ada asap-asap gitu ya guys ya. Aku juga kurang paham sih main game ini karena baru main juga. Dan gimana menurut kamu guys? Apakah aku hoki gacanya? Komen di bawah dan thanks for watching. Sampai jumpa di konten OP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a man antiseptic. Yeah!